Assalamualaikum sahabat Jalan Malam. Alhamdulillah ya, pagi ini kita udah menyelesaikan kemo kelima ini, tapi masih di ruang perawatan. Kita lagi menunggu hasil lab. Kalau hasil labnya bagus, terutama HB-nya bagus, kita diperbolehkan pulang. Tapi kalau HB-nya rendah, kita terpaksa di recovery untuk ditransfusi darah sehingga HB-nya 10 atau 9,5. Nah, kalau udah 9,5 baru nanti kita dibolehkan pulang. Sampai celolok kita cuman kita tunggu kemo ke-6. Mungkin di bulan akhir Juni nanti. Akhir Juni. Sahabat Shalom, mohon doanya sehingga kami mampu menghadapi cobaan dari Allah ini dan sehat selalu, bisa beraktivitas kembali, menyelesaikan tugas-tugas yang diembankan kepada kita. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Doanya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.